welcome to our channel. Aku Windy. Kali ini aku sendirian. Aku mau bikin makeup yang udah kalian bisa lihat kayak gini. Looknya natural banget. Bisa kalian pakai kemana aja. Ke kampus, jalan-jalan, ngedate. Kalian mungkin tahu aku jarang banget makeupan sesimpel ini atau senatural ini. Tapi memang belakangan ini aku lagi malas banget makeupan. Jadi aku effortless gitu. Nggak effortless juga sih. Tapi ya aku mau bikin makeup aku lebih kalem, lebih natural kayak gini. So far aku suka sama looknya. Semoga juga kalian bisa suka sama looknya ini. Kalau kalian mau tahu gimana aku bikin look kayak gini, just keep on watching. Pertama aku pakai foundation primer dulu, karena kali ini aku nggak mau pakai foundation, jadi aku putusin untuk pakai foundation primer biar hasilnya lebih tahan lama. Selanjutnya aku mau pakai concealer dulu. Ini dari City Color. Ini optional aja, kalau kalian nggak punya banyak bekas jerawat yang harus ditutupin, menurut aku step ini bisa di skip. Tapi kalau kalian memang punya banyak bekas jerawat, kayaknya mungkin kalian perlu untuk pakai ini. Selanjutnya aku mau pakai LA Girl Pro Concealer. Aku tadi sengaja nggak di blend yang City Color-nya, nanti biar sekalian aku langsung blend ketika aku udah pakai si LA Girl ini. Karena kalian bisa lihat sendiri kalau warna concealer yang City Color itu lebih gelap dari warna kulit aku. Jadi biar sekalian di blendnya itu langsung sama LA Girl Pro Concealer ini, karena dia warnanya lebih sama dengan warna kulit aku. Bagian concealernya udah, sekarang aku mau lanjut ke bagian bedak. Aku pakai Emina CC Cake yang shade latte, karena shade ini atau bedak ini warnanya paling cocok sama warna kulit aku. Jadi kalau kalian pengen bikin look yang natural, aku saranin kalian pakai bedak yang warnanya sama dengan warna kulit kalian. Karena aku pengen hasilnya natural, jadi bedaknya aku tap-tap aja pakai brush. Selanjutnya ke bagian alis, di sini aku pakai Wardah Eyebrow Pencil yang warna hitam. Karena mau bikin makeup yang natural, jadi aku mau warna alis aku itu sama kayak warna bulu alis aku yang asli. Jadi nggak terlalu kecoklatan atau nggak terlalu abu-abuan gitu. Dan aku juga mau bikin alis yang lebih natural aja, yang nggak terlalu mau aku isi, biar rambut-rambut alis aku itu masih kelihatan. Selanjutnya aku mau pakai brush on dari City Color, semua pakai warna yang ini, dan agak aku tap-tap sedikit biar hasilnya lebih natural. Beneran sesedikit ini biar hasilnya kelihatan memang natural kayak blush alami dari warna kulit aku. Setelah pakai blush, aku masih pakai palette yang sama untuk bikin eyeshadow. Aku pakai warna yang ini. Ngaplikasinya pakai jari aja, jadi aku di sini cuma mau bikin ilusi kalau mataku tuh ada shadownya biar kelihatan lebih kebuka aja. Selanjutnya aku mau shading hidung pakai Maybelline Fashion Brow yang warna coklatnya ini. Kalian tahu pasti aku biasanya shading hidung itu pakai Pixie, tapi kali ini aku mau pakai Maybelline aja biar shadingnya itu terlihat lebih natural. Selanjutnya aku pakai maskara dari Vokalur. Aku suka banget sama maskara ini. By the way, sorry videonya sempat gak kerekord bagian maskara, jadi aku sebenarnya udah pakai maskara bagian bawah dan bagian atas, dan ini nggak aku jepit. Aku mau bikin senatural mungkin, jadi aku cuma mau bikin warna bulu mata aku tuh terlihat hitam. Dan ini agak belepotan, tapi tenang aja, tunggu kering dulu, nanti aku mau langsung bersihin pakai cotton bud. Terakhir aku mau pakai lipstick dari Purbasari yang nomor 81. Aku sengaja timpa lipsticknya pakai lip balm biar hasilnya lebih juicy dan lebih terlihat natural dan segar gitu. Ini dia hasil natural look yang aku mau bikin. Kalian pasti tahu aku jarang banget makeup senatural ini. Kalau nggak pakai makeup ya nggak pakai makeup. Kalau yang makeup ya makeup beneran gitu. So semoga look aku kali ini ngebantu kalian juga kalau kalian mau bikin makeup yang natural kayak gini. Makasih udah nonton Twins Official, and see you guys on our next video. Bye.